Apa yang dibagi dibagi maklumat kepada kamu ke tengah awam? Hanya cerita tentang Melayu, Melayu terancam, Melayu terancam. Ketuanan Melayu, ketuanan Islam. Itu saja. Apakah dengan ketuanan Melayu dan ketuanan Islam ini boleh membantu kehidupan kaki tangan awam? Hanya dengan sentimen saja, apakah kaki tangan awam boleh selesa? Sebab itu harus berubah. Saya nak bagi tahu kepada kaki tangan awam, jangan kita gadaikan akal dan fikiran kita kepada kumpulan-kumpulan lebay ini yang pernah menyamun dan menyakau harta negara ini, ya, untuk meracuni pemikiran kamu membenci kerajaan yang ada hari ini. Cuba dengar siri-siri ucapan mereka sepanjang PRK di Kuala Kubu. Mereka tidak bawa langsung dari segi dasar dan polisi. Mereka hanya bercakap tentang sentimen. Kami ada calon Melayu, kami ada calon Islam. Di pihak sana ada calon bukan Melayu, di pihak sana ada calon bukan Islam. Maka saudara-saudara, tidak ada pilihan. Kena pilih calon kami Melayu Islam. Itu. Itu yang dia bawa. Itu yang dia bawa, saudara. Ini yang didendangkan. Sebab mereka tidak ada modal. Mereka tidak ada modal. Azmin cuba nak bawa isu rekod dia jadi Menteri Besar Selangor dulu. Ya, tentang inflasi dan sebagainya. Jauh daripada fakta. Dari segi fakta inflasi, pelaburan dan sebagainya. Kamu nak tipu siapa, Azmin? Samalah juga dengan Din Cirit. Kerajaan zalim. Kerajaan tak adil. Saya dulu jadi Perdana Menteri. Saya yang paling cakna tentang rakyat. Ya? Apa buktinya saya cakna pada rakyat? Rakyat susah, saya suruh dia korek tabung dia sendiri. Yang itu dia dah ungkit. Saya COVID dulu, saya bagi tuan-tuan. Banyak saya bagi tuan-tuan. 10,000. 20,000. Ada Perdana Menteri bagi tuan-tuan 10,000. Oh, dia tanya. Oh, dia tanya. 10,000 tu bukan duit kerajaan. 10,000, 20,000 duit tabung masing-masing. Tabung rakyat. Kamu suruh dia korek tabung. Duit rakyat kamu guna untuk apa? Kamu pergi renovate rumah kamu. Rumah Perdana Menteri. Ini saya nak selalu ulang dan saya akan ulang, saudara. Sebab ramai yang bodoh lagi. Ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu bahawa duit mereka digunakan untuk mencantikkan mahligai Perdana Menteri di zaman Mohidin. Duit mereka digunakan untuk tempah Mercedes 1 juta lebih. Duit mereka digunakan untuk syarikat jana wibawa untuk keuntungan kroni-kroni mereka, anak menantu mereka. Ini kita kena bagi tahu kepada rakyat. Kepada kita tahu kelemahan orang kita, terutamanya orang Melayu ni malas membaca.